Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam safari dakwah saya di Medan, saya mampir ke sekolah Islam Plus Askia. Alhamdulillah, sekolah ini seperti yang diamanatkan oleh lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Banyak sekolah hanya membangun raganya, tapi tidak membangun jiwanya. Sekolah ini insya Allah jiwa raganya dibangun. Ketika umat Islam mau maju, pilihannya hanya satu untuk memperbaiki peradaban, yaitu belajar. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW diutus untuk memberantas masa jahiliyah, Allah perintahkan Iqra, baca. Ini berarti bahwa melakukan pembaharuan di suatu tempat memang harus membaca. Ini kelemahan adik-adik kita sekarang, sekolah ini harus memikirkan untuk adik-adik bagaimana ditumbuhkan minatnya untuk tetap membaca. Generasi Gen Z yang kita kenal saat ini adalah generasi yang lebih senang menonton daripada membaca. Allah mengatakan Iqra, baca, tidak dikatakan nontonlah. Karena nonton itu bisa menyesatkan ketika dipotong-potong, diedit-edit yang bukan sambungannya. Tapi bacalah, maka sekolah ini harus menimbulkan kesenangan, kegemaran adik-adik didiknya, anak-anak didiknya untuk terus membaca. Dan adik-adik harus dilatih untuk cinta membaca. Salah satu caranya harus banyak buku, di mana buku-buku ini memberi motivasi. Saya senang sebagai anak bangsa bisa hadir di tempat ini, dan ini wujud nyata partisipasi yayasan ini untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga sekolah ini, yayasan ini menjadi amal kebaikan bagi pendiri dan pengajar-pengajarnya. Menjadi amal jariah buat para gurunya dan menjadi lahan amal bagi pendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.